Selamat datang di Tutorial Sumber Profile. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang pengaturan pengguna. Silahkan klik menu pada menu pengguna atau di sebagian sini. Oke, di sini secara default user aplikasi adalah admin dengan password adalah admin. Di sini ada grup seperti ini. Grup di sini defaultnya adalah administrator dan client. Kita bisa mengubah seperti ini. Ini adalah hak akses masing-masing grup. Jadi di sini administrator memiliki hak akses ke semua grup. Misalnya saja profil perusahaan dan berita kita hapus, jadi ini profil dan news. Ini adalah halamannya, kita hapus. Seperti ini, maka di sini tidak akan tampil. Jadi ini merupakan pengatur hak akses untuk masing-masing pengguna. Kemudian kita bisa menambahkan grup di sini misalnya. Oke, kemudian di sini ada pilihan apakah dia sebagai admin atau bukan. Kalau dia sebagai admin, maka begitu Anda login, misalnya di bagian sini, login, maka Anda akan tetap masuk ke halaman admin ini. Jika bukan, maka hanya Anda akan masuk tetap ke halaman halaman depan ini, akan tetapi Anda tidak akan masuk ke sini. Contoh ini kita admin, kemudian hak aksesnya misalnya 4 ini. Oke, kita tambah. Oke, kemudian misalnya kita buat user dengan grup yang baru. Oke, tadi kita buat grup baru aktif. Oke, di sini kita ada user baru, misalnya kita logout. Kita login dengan user yang baru. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi karena user ini echo kita hanya memberikan hak akses seperti ini, maka dia hanya tampil seperti ini aja, hanya bisa mengatur pada bagian menu ini aja.